أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين يا معاشر الدين الفكري يا برحمه الله. Sebulan penuh kita telah menjalani training center. Kita di Tumpeng, di kawasan Purwokerto. Yang paling utama adalah penggembelaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan bahwa semua yang terjadi di dunia ini, khususnya di Indonesia, adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang menimpa kita tidak lain adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami muliakan. Judul khutbah yang singkat ini adalah menjemput ridho Allah lewat ujian keimanan. Sebab rukun iman yang kita kenal yang pertama percaya kepada Allah, yang terakhir percaya kepada Allah dan Qadar. Ketentuan semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Tinggal kita sebagai orang yang beriman bagaimana menyikapi. Masya Allah. Secara garis besar, ujian itu terbagi menjadi dua, asyar wal khair, keburukan dan kebaikan. Dalam hadis disebutkan dua juga, yaitu as-sarar wal dharar, kebaikan dan kesulitan, kemudahan dan kesulitan. Itu dua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan ujian itu kita dapatkan seumur kita? Selama hayat masih di dalam badan, maka kita terus mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, wa nabluwukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami dalam akan memuji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dan hanya kepada kami kalian dikembalikan. Jadi semua yang ada di dunia ini yang kita dapatkan adalah ujian. Ujiannya garis besarnya dua macam. Ada kenikmatan dan ada ketidaknikmatan. Ada baik dan ada buruk. Masyarakat cuma sebagian besar kita baru terasa ujian itu kalau kita tidak punya dari mana. Kita tidak punya apa-apa. Kalau kita merasa diuji dulu. Masuk pandemi ini kita merasa diuji oleh Allah. Semua sektor lumpuh. Tapi ketika kita mendapatkan nikmat, harta yang banyak, anak-anak cerdas semua, kita tidak merasa diuji. Padahal dua-duanya asyamru dan al-khairu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian itu terus terjadi sampai kita berpulang ke rahmat Allah. Masya Allah. Di dalam ujian ini
baik itu kata Allah cuma kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pasti sungguh kami akan memuji banyak. Ini adalah persoalan dan tahunya. Pasti demi sungguh kami akan memuji banyak. Disaingi dengan sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit, saingi kecil. Artinya setiap orang pasti Allah tahu, Allah Maha tahu bahwa kita bisa mana. Disaingi dengan sesuatu yang kecil. Apa yang pertama, misal kopi, ada rasa takut dalam hidup itu. Wajib ada rasa lapar, tidak punya lapar. Pagi makan, sore malam tidak, ada rasa takut. Yang ketiga, wanapsi minal amwal, harta berkurang. Bahkan bisa bangkrut, jangan merugi terus. Walaupun bahkan nyawa hilang, orang yang kita cintai, anak yang kita cintai, obat yang diambil oleh Allah itu juga ujian. Tapi ujian itu kata Allah syait kecil sedikit. Wasamawat dan buah-buahan, pohonnya banyak, berhektar-hektar, tapi buahnya tidak ada. Atau padi sudah memenuhi tahun-tahun banjir bandang atau kena orang. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Itu kata Allah ujian. Itu ujian yang kecil menurut Allah SWT. Artinya setiap ujian itu pasti Allah tahu mampu kita untuk mengatasi. Maka Allah berikan kabar gembira kepada umat yang sabar. Wa basyiril shabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Siapa yang bersabar? Al-Zalina illa asafatku musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar adalah mengatakan kami ini dari Allah, kami ini Allah, dan kami akan dikembalikan kepada Allah SWT. Surah Al-Baqarah. Semua ujian ini sabar pada yang kata-kata itu pahala dari sabar. Sesungguhnya Allah akan penuhi ganjaran pahala orang yang bersabar di bawah hisab tanpa hitungan banyak sekali. Itu bilangan. Sekarang bagaimana al-khair, orang yang dipuji dengan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tawwabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wa bidzalika innahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hanyalah, kita terjemahkan sesungguhnya hanya tidak yang lain. Dalam bahasa Arab namanya itu ada bahasa dan makna. Inna sesungguhnya makna dari lain. Amwalukum harta kalian, walaulahum dan anak kalian, itu adalah fitnah, ujian. Fitnah itu bukan fitnah menyebarkan kabar bohong, menjelek-jelekan orang, tapi dalam Al-Quran fitnah itu adalah ujian yang cukup berat. Ujian yang berat. Fitnah itu kayaknya fatana. Fatana yaskini. Asalnya orang membakar emas untuk mengetahui kualitas kadarnya. Apa emas ini kadarnya 20 karat, 23, 22 itu dibakar. Nah iman kita juga dibakar dengan berbagai kemungkinan. Apakah iman kita 20 karat, 22, 23 atau kata kemarin atas karat. Ini ujian dalam kehidupan. Jadi fitnah itu ujian. Allah katakan hartamu, anakmu adalah ujian bagi kamu. Kalau kita bersyukur, apa ujiannya? Ujiannya bersyukur. Kita punya harta, keluarkan harta, nanti uang suara dan semua bagian agama, berarti kita bersyukur. Dan bersyukur itu kata Allah, wallahu innahu 'alimun 'alim. Dan
Allah yang dalam kepala dosa. Jadi kita mendapatkan ketidaknyamanan itu ujian, ujiannya sabar. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dan kenyamanan itu juga ujian, dan ujiannya bersyukur atau tidak kepada kita tidak mendapat apa-apa. Ketika kita bersyukur ketika kita mendapat apa-apa, maka kedua-duanya adalah nikmat yang ada di kita. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, tadi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Yahya Syu'aib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaba amri mu'min, kata Nabi, mengagungkan urusan orang mukmin. Nabi kagum terhadap urusan kita orang mukmin. Apa yang dimaksud? Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusan orang mukmin itu, mukmin-mukminan orang beriman kepada Allah, semuanya baik. Semuanya baik. Walaysa dzalika bi'ahdin illa mukmin. Manusia yang lain tidak mendapatkan itu kecuali hanya untuk orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana semuanya baik? 24 dari sepanjang hari kita mendapatkan kebaikan. Itu yang kita bunyi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, in asobat sarabu syakara fahana baiklah. Apabila seorang mukmin mendapatkan sesuatu kenikmatan, sarabu keluasan, kenikmatan, kenyamanan, sakau dia bersyukur, maka bersyukur itu baik. Tadi ajur makin gambaran bapak dosa. Yang kedua, in asalat mudorrah sobat wakam bagimu. Apabila dia mendapatkan ketidaknyamanan, ketidakenakan, kesulitan, maka dia bersabar. Maka bersabar itu juga baik. Jadi sepanjang hari kita dapat pahala terus, ganjaran pahala yang tidak terbatas, ganjaran pahala yang besar, apabila kita mendapatkan iman bersyukur, nikmat itu kita gunakan sebaik-baik untuk dalam Allah. Dan yang kedua, kalau kita kebetulan tidak mendapat apa-apa, kena musibah terus, maka kita bersabar, maka itu juga dari pahalanya, niwai misal, tanpa iman. Itulah keberuntungan orang yang beriman, yang benar-benar yakin kepada semua yang kita ini adalah dari Allah Subhanahu Wataala. Bahwa kemudian yang kita lakukan, yang kita dapatkan pada sekarang ini sudah 2 tahun kita bangsa kita dan seluruh dunia sebenarnya bangsa kita mendapatkan musibah bala yang kemudian merata di seluruh Indonesia. Semua kena. Tidak ada biasa, tidak pengusaha, tidak santri, tidak penyanyi. Banyak para dokter dan perawat juga banyak yang terkena. Ini kemudian banyak orang yang menurut saya salah paham bahwa ini semua kesalahan kita semua. Kalau saya obat mahal, obat nasional, tidak begitu menurut makanya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau pernah ditanya oleh seorang santri, Sufyan Imam Sufyan Al-Baghdadi rahimahullah taala, "Kaifa amrul bala?" Pernah ditanya dia oleh murid, "Bagaimana Syekh kami bisa mengenal bencana?" Bencananya sama, bencananya sama. Tapi bagaimana kami bisa mengenal? Apakah itu sikap? Apakah itu ajal? Apakah itu? Kami lanjutkan pertanyaannya. Yang bertanya, hal kuat di Allah, apakah bencana yang turun itu kepada kami? Apakah siksa amkafal atau penembus dosa? Yang ketiga, amkir mi'ol atau bencana itu mengangkat derajat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan. Musibah yang sama
terkena bencana yang sama, bagaimana dia menyikapinya, itulah yang Allah turunkan kepada kita. Sehingga beliau membacakan ayat Quran surah Al-Baqarah di bagian bawah di mana sahabat Nabi Nas telah nampak kerusakan kerusakan kebaikan manusia. Yang kedua, pada semuanya mereka bertakwa fitnah dan berdosa ibadah dan bilang orang pun kos takut pada kamu hanya terhadap fitnah ujian yang ujian itu walaupun tidak hanya ditimpakan kepada orang yang zalim saja semua. Lalu beliau beliau yang ada mampu dari itu beliau tidak berdiri. Sikap marah, apalagi marah sama Allah, tidak yakin kepada semua ini Allah yang memberikan ujian atau marah kepada siapa saja, maka itu berarti engkau sedang dimurkai dan dibenci oleh Allah SWT. Jadi kalau yakin dengan Allah, kau ridho berarti irti Allah dalam hati Allah sedang mengangkat derajatmu di sisi Allah SWT. Derajat kita akan lebih tinggi di hadapan Allah SWT. Dari musibah, bencana yang menimpa semua manusia, tinggal manusia yang menerimanya. Siapa yang menerima sebagai dengan rasa marah, maka dia sedang disiksa saat itu oleh Allah. Kalau dia bersabar, dia akan mendapatkan penghapusan dosa. Kalau dia ridho bahwa semua itu dari Allah, maka dia mendapatkan tingkat derajat tertinggi. Seorang ulama ketika diajarkan ayat fasabrul jamil, sabar itu indah, ridho sabar dengan semua kejadian. Dia mengatakan itu betul. Wa qurruka yaqulu alhamdulillah. Benar. Orang yang sabar bahwa sabar itu indah adalah kalau engkau diuji oleh Allah, hatimu mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah saya diuji oleh Allah, sehingga saya akan sabar, saya akan lupa. Jadi dia mengatakan alhamdulillah, dan kebanyakan orang sulit ketika mendapat bencana marah. Tapi kalau dia bersabar, maka sabar indah. Apabila kalau dia dapat bencana, hatinya mengatakan alhamdulillah, Allah telah membuat pahala untuk saya supaya saya bisa bersabar. Maju ke sini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita puasa yang sudah satu bulan belum kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lana hadi wa lana 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 wa Rabbana wa rahmatullahi wa barakatuhu.
beban yang berat sebagai pelaku beban kepada kaum Adam. Perbenawan Tuhan menerima Allah kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan, jangan kamu bebani dengan beban yang berat dan tidak dapat kami menanggung. Wafana maafkan kami. Wafilana ampuni kami. Warhamna sayangi kami. Anna maulana subhanallah wa ta'ala. Kau adalah pemimpin kami, guru kami, dan tolonglah kami untuk mengarahkan orang-orang yang kafir. Rabbana, Rabbana, hadina li azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah, hablana berikan kepada kami istri-istri kami, keturunan-keturunan kami, sedang dipandang, enak dipandang.